Tomino no Jikoku atau Tomino's Hell adalah sebuah puisi berbahasa Jepang yang telah populer sebagai urban legend. Masyarakat Jepang percaya bahwa puisi ini tak boleh dibaca dengan lantang atau keras. Hanya boleh dibaca dalam diam. Jika berani membacanya lantang-lantang, Anda harus menerima sendiri risikonya. Tomino's Hell ditulis oleh Yomota Inuhiko dalam bukunya yang berjudul The Heart is Like a Rolling Stone. Puisi ini juga terdapat dalam buku puisi ke-27 milik Seizo Yaku. Tak ada yang tahu sejak kapan rumor ini muncul dan apa yang menyebabkannya. Namun dipercaya bahwa hal-hal tragis akan terjadi pada orang yang membacanya keras-keras. Dipercaya bahwa mereka bisa saja mengalami kecelakaan tragis, terluka, atau bahkan mati. Cerita ini pernah sangat santer di 2CH atau 2 Channel, tempat di mana banyak orang membuat video ketika mereka membaca puisi ini keras-keras untuk mematahkan kepercayaan seram ini. Banyak dari pengguna 2CH yang mengaku tak ada hal apapun yang terjadi. Namun tak sedikit pula pengguna yang tiba-tiba menghilang setelah mengunggah video tersebut. Berikut adalah puisi Tomino's Hell atau Tomino no Jigoku dalam versi asli dan bahasa Indonesia. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa selalu support kita dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk video-video terupdate dan informatif lainnya.